panas. Selamat, karena memakai atribut Arema, maka berhak mendapatkan voucher senilai 300 ribu untuk belanja produk-produk Indofood. 300 ribu beneran, Mas? Oh iya? Pemain Arema, Mas, ya? Bukan, Pak. Dimulai 15 menit dari sekarang. Kurang, Bu. Let's go. Oke, ayo. Datang. Saya hitung dulu ya, Pak. Iya. Ini semua total belanjaannya 295.000 ya? Oh iya. Jadi pas ya, Mas, kan tadi dapat voucher 300.000. Voucher yang mana ya, Pak? Tuh. Suruh bayar saya, Pak. Iya, Pak, harus bayar, Pak. Loh, tadi katanya dikasih voucher. Voucher yang kata mana? Kata kita pakai atribut Arema. Enggak ada, Pak, enggak ada voucher di sini. Maaf, Pak, ini soalnya antri banyak soalnya yang belakang. Masa saya yang salah sih, Mas? Orang tadi beneran ada 300.000 kok. 300.000, Mas, beneran ini loh tadi, Mas. Yang mana ya, Pak? Dari handphone ini loh, ada stikernya Arema ini loh. Voucher apa ya? Dari mas-masnya yang tadi. Sama mas-mas yang tadi tuh. Mas yang mana ya, Pak? Bro, tapi gue kayak rimang, Bro. Mas, apa tadi ya, yang ngasih voucher saya kan, 300.000. Nah, ini, Mas. Mas, tadi kan yang ngasih voucher sampai mana? Oh, tadi saya kan dapat voucher 300.000. Gak tahu saya, Pak. Saya ini baru ini masuk kerja. Dia mas masa lupa. Karena baru masuk kerja ini. Ini ada apa? Gimana Pak? Ini? Ada apa? Yang tadi ngasih tadi nih. Oh, saya enggak tahu apa-apa, Pak. Yahoo! Mas tadi lo yang dikasih meterna pakai atribut Arema. Saya enggak tahu ini. Tuh, baru masuk kerja kan, tadi. 100.000 dari Indo. Saya enggak tahu saya baru masuk kerja ini tadi. Mas, ya udahlah, belanjanya saya balikin aja, Mas. Yubis lah, tak bayar aja, Mas. Saya tak masuk, tak panggil atasan atau siapa ini. Sekarang tak sama aja nih. Oh, coba jangan, Pak. Tadi kan dikasih voucher. Iya, jangan. Ini cuma prank aja, Pak. Sama siapa? Masuk dalam acara prank. Dalam program prank. Itu kemarin. Ini kebetulan pemain Arema tadi, Mas, ya? Oh, bukan, Pak. Mirip, Pak. Oh, Pak.